Saat sepak bola Indonesia lagi cerah-cerahnya, pemukulan wasit di tengah lapangan oleh pemain hingga pingsan membuat sepak bola Indonesia kembali tercoreng. Kejadian ini berlangsung di perempat final PON, saat Sulawesi Tengah melawan Banda Aceh sebagai tuan rumah di Stadion di Murtala Banda Aceh Sabtu 14 September 2024. Kejadian ini berlangsung di menit-menit akhir saat Sulawesi Tengah sedang memimpin dengan skor 1-0. Pertandingan mulai berubah dengan tensi tinggi. Sebuah bola yang hendak disundul pemain Banda Aceh secara bersamaan ditendang oleh pemain Sulawesi Tengah. Karena kaki terlalu tinggi maka wasit menyatakan pelanggaran untuk pemain Sulawesi Tengah, Arman Poru. Pemain itu pun mendapat kartu kuning. Namun wasit tiba-tiba mengganti kartu kuning menjadi kartu merah karena protes yang dilakukan oleh pemain tersebut. Sontak pemain Sulteng banyak yang naik pitam. Mereka protes namun tetap tidak ditanggapi oleh wasit. Pertandingan dilanjutkan. Insiden berikutnya pada menit ke-84 pemain Sulawesi Tengah, kembali mendapatkan kartu merah karena melakukan tackle. Tackle yang dilakukan Muhammad Akbar terlihat bersih itu dinyatakan pelanggaran keras dan diberi kartu merah. Sontak kejadian ini membuat semua Muhammad Akbar dan beberapa pemain Sulawesi Tengah semakin geram, sehingga sempat pertandingan dijeda karena protes keras yang dilayangkan Muhammad Akbar dan beberapa pemain Sulawesi Tengah. Meskipun pelatih Sulawesi sudah menginstruksikan pemainnya mundur dan tidak melakukan protes, mereka tetap protes dengan keras, sehingga permainan sempat sedikit tertunda. Muhammad Akbar yang marah akhirnya harus dirangkul official ke pinggir lapangan. Pada puncaknya adalah menit ke-96. Wasit kembali melakukan tindakan yang sangat kontroversial. Pemain Aceh yang terjatuh di kotak penalti dinyatakan telah dilanggar oleh pemain belakang Sulawesi Tengah. Sementara saat tayangan lebih lambat dimainkan terlihat pemain Aceh jatuh sendiri, tanpa ada sentuhan dari pemain belakang. Wasit yang memberikan penalti langsung dipukul oleh Ricky Saputra pemain belakang Sulteng. Wasit yang bernama Eko Agus Sugiharto itu langsung terjatuh dan harus dibawa oleh mobil ambulans. Harusnya pertandingan berlanjut ke babak extra time. Namun Sulawesi Tengah tidak mau melanjutkan pertandingan alias walk out. Pertandingan pun dimenangkan oleh Banda Aceh. Usai pertandingan pelatih Sulteng yang juga mantan pemain timnas Zulkifli Hasan sempat menyampaikan protes dan unek-uneknya tentang kejadian tersebut di depan para wasit dan official. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir dengan tegas akan mengusut tuntas kejadian tersebut baik pemain maupun wasit. Jika terbukti ada pengaturan skor maka akan hukuman yang sangat keras bahkan sampai tidak boleh melakukan aktivitas profesional di sepak bola, alis bagi wasit bisa sampai dicopot lisensinya dan bagi pemain adalah larangan bermain seumur hidup. Semoga kejadian ini menadi perhatian bagi para pemain dan wasit di Indonesia. Indonesia ingin bermartabat maka perilaku kotor, curang dan culas untuk memenangkan pertandingan haruslah sudah tidak terjadi lagi saat ini. Indonesia sedang menatap sepak bola yang cerah, tangan kotor dengan hal-hal yang buruk dan memalukan tidak boleh terjadi lagi.